tepatnya di Jakarta International Container Terminal, di mana tempat ini adalah pelabuhan untuk meletakkan temuan-temuan dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Pada hari ini, pencarian korban dan badan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat telah diberhentikan dan dilanjutkan besok karena adanya tabur bunga keluarga korban yang dibawa ke tempat kejadian peristiwa. Selain itu, Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya M. Syawgi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi proses pencarian hari ini dan besok. Setelah itu, pihaknya akan menghentikan atau melanjutkan proses pencarian. Menurut Syawgi, tim SAR gabungan saat ini terus mencari jenazah di daerah pencarian. Ia menyebut hal itu sebagai tugas negara. Beliau mengatakan tidak perlu khawatir karena negara akan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Masa pencarian korban dan badan pesawat Lion Air JT610 telah diperpanjang 3 hari hingga hari Rabu. Besok setelah masa pencarian selama 7 hari dari sebelumnya berakhir pada hari Minggu lalu. Syawgi mengatakan alasan perpanjang itu disebabkan temuan jenazah yang jumlahnya masih cukup banyak. Pencarian pesawat Lion Air JT610 telah dimulai 29 Oktober lalu atau sejak pesawat itu dinyatakan jatuh sejauh ini. Sebanyak 164 kantung jenazah telah ditemukan dan 27 korban telah teridentifikasi. Pesawat Lion Air JT610 jatuh dalam penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Pesawat itu mengangkut 181 penumpang dan 8 awak. Semua penumpang dan awak diduga tewas dalam kecelakaan tersebut. Untuk informasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Badan Ketua Basarnas M. Syawgi yang akan mengevaluasi terlebih dahulu bersama timnya dan akan dilakukan konferensi pers nanti malam. Berikut adalah posko terpadu evakuasi korban pesawat Lion Air JT610 Tanjung Priuk. Ini adalah kapal yang digunakan Basarnas untuk mengangkat puing-puing dan barang-barang berat pada saat evakuasi. Baru saja tim PMI dan Basarnas mengangkat sekitar 20 kantung jenazah dari hasil evakuasi pada hari Rabu tanggal 7 bulan 11 2018. Dan korban-korban tersebut akan dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Ya, makanya hari ini saya menunggu itu. Karena kemarin sudah kita tambah tim SAR gabungan di situ, kita kerahkan banyak ke timur dan ke barat untuk menyisir, baik di pesisir maupun di darat. Siapa tahu ada nelayan yang mungkin menemukan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Suci Mega Sofyani, kembali ke studio.